Oke, siang-siang kali ini saya sudah sampai di Two Fat Guys Chicken, tepatnya di Jalan Pahlawan ya. Dan saya mau nyobain beberapa menu yang katanya teman-teman itu penasaran. Dan saya di sini udah goncengan sama ini, sama Septian. Mantap. Ayo Sep, kita beli ke dalam, pesan-pesan. Jadi sama Septian tadi naik motor terus kita pengen kesini sih. Mau ke nyobain. Batunya sudah sini ya kak. Oh di sana ya. Kalau baternya bunyi, kakaknya bisa ambil pesanannya di kap counter. Oke. Okay. Silakan, terima kasih. Ya ini yang bawa makanannya. Makasih chef ya. Ya jadi waiter. Oke, okay, kalau di sini nih tempatnya minuman ya. Coca Cola, Sprite sama Fanta. Ini es batunya. Dan ini tandanya makanannya udah jadi ya. Gimana? Ini namanya buzzer ya. Jadi kalau udah nyala ini waktunya buat ngambil. Ini enggak ada yang mau bantuin apa? Oh, ayo kita bantuin. Selamat siang semuanya. Selamat siang ya. Selamat sore. Jadi tadi saya sama Septian udah pesen beberapa menu yang ada di Two Fat Guys. Dan selama video pembuatan ini saya biasanya sama cowok. Dan sekarang saya mau ganti suasana dan ditemani sama teman saya yang jago apa ya namanya? Hena. Boleh kenalan Mbak namanya siapa? Perkenalkan nama saya Maulida Ikrima, biasa dipanggil Maulida atau Mol. Mal Cimol. Mal Cimol. Iya, boleh. Jadi di Two Fat Guys ini saya akan merasakan beberapa menu yang udah dipesan sama Septian tadi. Cuma oh ya, Mas, minta sarung tangannya, Mas. Ya, mantap. Jadi kalau makan di sini tuh harus pakai sarung tangan biar higienis. Oh ya, ngomong-ngomong, udah pernah kesini belum? Belum, baru kali ini. Baru kali ini. Kalau saya udah sering kesini cuma sama cowok terus. Jadi kita pakai sarung tangannya dulu ya biar higienis. Suci ya. Kalau awal mau ini kalau pakai sarung tangan cepet, soalnya tangannya kecil. Kalau saya kan tangannya besar. Udah mepet. Ya. Ini harus dipaksa ini. Benernya cukup cuma karena tadi habis cuci tangan jadi agak lengket. Oke, lalu jadi ini namanya combo mix. Ini ada sayap, ada paha, ini ada nasi. Jadi sausnya ciri khasnya sini ya. Iya, kalau ini sausnya tadi kalau nggak salah sausnya saus pedes.
yang level 5. Jadi yang di sini itu kalau yang pedes itu level 5. Tapi kalau pengen yang pedes lagi minta aja sama pegawainya. Oke, kita langsung nyoba. Tapi aku dulu ya. Iya, monggo. Ini yang sayap, aku nyobain yang sayap. Kita rasakan dulu ya. Kalau level 5 di sini itu katanya udah pedes banget. Ya biasa, kan cowok itu gentle ya. Okay. Jadi nggak boleh kelihatan apa ya, nggak boleh kelihatan lemah di depan cewek. Pokoknya kuat. Oh ya, yeah. Of course masuk Pak Eko. Siap. Coba ul. Jadi ini yang combo mix. Kalau menurut saya memang ini dagingnya juga banyak, tepungnya juga lumayan. Tebel ya? Tebel. Cuma soalnya kalau yang level 5 memang pedes. Saya sampai mendesah ya, pedesnya mendesah. Ya. Enggak sampai keringetan. Jaim-jaim gitu ya? Ya sama kayak cowok. Cowok kalau makan sama cewek itu harus hati-hati. Karena? Ya, karena ya jaga image. Dan ini udah datang menu yang kedua. Ini namanya mie geprek. Tapi kalau mie geprek kok enggak dihancurin ya mie-nya ya? Enggak tahu. Ya, ini ada ayamnya ada. Oh iya, ini ayam geprek. Terus habis itu di atasnya dikasih mie. Di atasnya mie dikasih ayam geprek gitu. Nah, iya itu Mas. Dan saya masih kepedesan karena sudah makan combo mix tadi yang level 5. Ini asli ya. Bener-beneran pedes. Mungkin saya sama Maul mau nyobain yang mie geprek. Katanya ini menu baru dari Two Fat Guys. Jadi aku mau cobain dulu ya, Ul. Iya, mau. Jadi ini ada ayam, terus yang ayamnya digeprek gitu, terus di atasnya mie itu dikasih ini. Kita coba ya. Jadi tadi saya pesennya memang yang pedes-pedes. Yang namanya juga cowok ya kan. Sama pesen kayak gini kan gak harus. Ya cowok ya. Ini kepeknya. Gimana? Kalau minyak ini sebenarnya sama aja sih, tapi nggak tahu kalau dicampur dulu. Soalnya okay. Ya, yuk. Okay, jadi tadi ini kalau dimakan minyak aja memang nggak pedes. Jadi gimana kalau kita campur dulu? Soalnya ini cabenya masih ada di atasnya mie. Jadi kalau makan ini geprek ini harus dicampur dulu. Dan jangan lupa dipotong jadi enggak terlalu panjang pas waktu diambil. Jadi ini kalau mie-nya itu masih biasa ya. Oke. Ini udah aku campur dulu ya. Iya. Oke. Terus ini mau nyobain pakai gepreknya. Hmm.
terlalu pedes. Jadi mie gepreknya ini mie-nya itu kayak mie yang biasa, kayak yang bungkusan itu. Cuma mie instan. Cuma yang ayam gepreknya ini menambah rasa kayak ayam terus dikasih sambel. Pedes tapi enggak seberapa. Ini mau coba. Dan ngomong-ngomong, Tupet Gas ini lokasinya ada di Jalan Pahlawan, tepatnya di depannya Sri Ratu ya, yang katanya ini juga mau diubah jadi masih direnovasi, mau diubah jadi Tahu Plaza. Di dekatnya Hotel Merdeka ini. Jadi satu lokasi sama Hotel Merdeka. Jadi buat kalian belum pernah mampir ke sini bisa deh mampir. Makan dulu. Gimana lu? Kasih makan. Benernya enggak terlalu pedes. Pedes ayam yang tadi. Jadi ini ayam gepreknya ini kayak varian gitu ya. Jadi kayak varian. Jadi mie-nya itu biasa, terus karena ada varian ayam gepreknya itu jadi beda. Mungkin di Madiun itu biasanya itu nasi ayam geprek gitu ya. Jadi ada nasi terus dikasih ayam geprek. Tapi kalau di Tupet Gas ini kayak mie goreng terus dikasih ayam geprek. Jadi namanya mie geprek. Yang belum ada di Madiun ya, baru-baru ini ya, mie geprek ini. Terus tempatnya sendiri itu unik. Kayak ini kayak hot plate kalau enggak salah. Harusnya hot plate ya, tapi ini udah dingin. Ah, udah dingin. Soalnya udah dari tadi sih. Oke, sekian review makanan kali ini. Saya sama Maul mau pamit. Jangan lupa cek Instagramnya foodhunter.ae, salah satu informasi kuliner yang ada di Kota Madiun. Dan jangan lupa follow Instagramnya Maul. Apa Maul? @maulidaaira. Dan katanya Maul ini juga apa ya, lagi sibuk bikin apa? Bikin Ini emang insya Allah mau bikin konten sesuatu apa? Video, tapi katanya sama Nina. Oh, Nina. Jadi bisa bikin Nina ya? Kayak di tangan-tangan itu ya? Enggak cuma di tangan kok, bisa di HP, di bisa tas, di mana-mana. Jadi, promosi deh. Ya enggak apa-apa. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Maul sama Food Hunter. Nanti di deskripsi bawah nanti akan saya cantumkan semuanya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, terus komen yang perlu ya. Terus di-share juga ke teman-teman kalau tentang ini informasinya bermanfaat buat kalian semua. Dan yang satu kali lagi, jangan lupa mampir ke Tupet Guys. Oke? Okay? Mantap.